Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni kita buat video sikit. Hari Ahad ni baguslah, petang-petang dah tak ada apa ni, kita buat video sikit. Ya kan? Okey, buka balik isu-isu hari ni. Sebab apa hari ni ada satu luncai PKR, entah mana datang dia kan, tiba-tiba pula dia pergi viral. Dia kata aku kecewa pasal apa ni, pasal Azmin. Kecewa pasal apa pula pasal Azmin tu, tak ada kena-mengena dengan aku. Faham tak? Azmin punya kes ni, aku bagi tahu balik ni ya. Azmin punya kes tu, kalau korang nak hentam Azmin tu, aku cuma membuat teguran. Nak hentam dia, hentamlah elok-elok. Hentamlah bagi konkret. Ini hentam CPCP, lepas tu duk meroyan. Oh, kenapa orang tak percaya? Kenapa orang tak percaya? Memanglah orang tak percaya. Kan? Gambar kelabu. Kau nak ikut undang-undang mana? Ikut undang-undang Islam, 4 orang saksi. Tak ada. Ikut undang-undang British, laporan pakar, laporan forensik, laporan cyber security mesti kena ada. Kalau laporan ni semua tak ada, tak boleh cas. Habis nak ikut undang-undang ni? Ikut undang-undang korang. Kalau ikut undang-undang korang tu, yang aku kata, pergilah cari tanah-tanah tak ada geran tu buat negara sendiri. Faham? Gentleman lah. Okay? Dalam kes Azmin mengunyit. Ya? Dia mengunyit ke tak mengunyit, aku tak nak tahu. Yang aku tahu, kalau betul dia mengunyit, proofkan. Hentam bagi rapat. Ini acah-acah nak hentam, bila tak kena marah. Kan? Kalau Azmin tu mengunyit, tak layak untuk jadi pemimpin, Anwar Ibrahim tu apa pula? Kan? So bila kena kat Anwar, oh, Azmin tak layak jadi pemimpin. Bila kena dekat Azmin, faham? Jadi aku ni adalah orang yang tak mencampuri politik. Sebab pertama, terus terang aku cakap kat sini, pertama aku tak pernah mengundi. Sebab apa? Bila time nak mengundi tu aku tengok, ini bersama, ini bersama. Kan? Sini pun kedengaran korup, sini pun kedengaran korup, sana kroni, sini kroni. 2x5 je, buat apa aku undi? Kan? Besok kat akhirat Allah tanya, kenapa kau dah tahu dia macam tu, kau pergi mengundi pula dia? Jadi senang cerita, saya tak mengundi. Habis cerita. Dan saya membelasah kiri dan kanan, mana saja tak betul, entam. Faham? So ni video ni untuk geng-geng Parti Keadilan Rakyat Shah Alam tu. Tiba-tiba pula viral pula, aku tengah apa lepak makan cendol dengan seorang jantan mamak mana entah ambil gambar aku. Senyum-senyum sembang, dia balik dia buat viral, dia kata aku kecewa pasal K. Azmin. Azmin tak ada kena-mengena pun dengan aku. Faham? So tak payah ambil kesempatan. Itu menunjukkan kau ni kan sebenarnya nak ambil kesempatan atas populariti jebat tu. Jadi kononnya kau macam bersembang aku tu rapat sangat lah. Padahal tadi dia duduk dengan aku tu bukan dia sembang apa pun. Kan? Patutlah dia beria-ria nak belanja aku. Apa pun terima kasih lah kan. Tapi perangai tu elok-elok sikit. Nanti orang kata mamak suka pusing belakang, main belakang. Kau tu dalam muka mamak. Tengok diri sendiri. Jangan kelang kabut. Kau nak backup Anwar? Backup lah. Tapi backup cara bijak. Bukan cara taksub. Cara-cara orang yang tak berfikir, tak menerima hakikat. Dalam kes Azmin, kegagalan pihak sebelah yang menyerang Azmin ni adalah pembuktian. Faham? Strategi susun sikit. Dalam game politik, entam-entam konspirasi, ada pergerakan-pergerakan sulit untuk menjatuhkan seseorang. Itu biasalah. Itulah nama dia politik. Kan? Jadi, kalau korang tak power nak hentam Azmin tu, tak payahlah nak pusing-pusing. Aku tak nak tahu dia mengunyit ke tak mengunyit ke. Sebab aku nak tahu dalam cerita hentam-hentam ni, siapa yang winner? Siapa yang menang di hujungnya? Sebab bagi aku, dua-dua kisah tu pun tak payah peduli. Kalau ya pun tak apa, kalau tak ya pun tak apa. Aku nak tengok game tu menang tak menang. Sebab benda ni berlaku berkait dengan politik. Faham? So kalau nama je politik ni, kita tak payah percaya pada cerita tu. Kita nak tengok game tu siapa menang. Faham? Baru kita kata apa? Terror dia punya game. So untuk salah seorang penyokong
Parti Keadilan Rakyat, grup-grup Shah Alam tu ada seorang tu, muka mamak, janggut pun tak berapa kemas cukur tu. Eh? Ha, jangan duk viral sangat, tak tentu arah. Eh? Awak tu kenal saya pun tidak. Eh? Lepas tu seimbang. Kan? Eh? Ha, dalam hal politik, saya tidak mencampuri dia sebagai ahli politik ataupun penyokong politik. Eh? Ini negara saya, tempat lahir saya, tanah Melayu ni milik saya dan saya Melayu. Saya berhak untuk menghentam siapa saja yang tidak betul. Sebab tu saya kata apa? Jebat deraka adalah neutral. Faham? Tak ada siapa-siapa boleh beli dia. Eh? Ha, okay? Harap faham semua masyarakat. Lepas ni aku akan buat video tentang bangsa kita dan apa yang kita perlu faham dan lihat tentang perjalanan senario politik di tanah air kita. Aku akan cerita macam mana Melayu tu punya kedudukan, pemikiran Melayu, bangsa kita dan apa kesan-kesan yang telah berlaku sehingga ke hari ini, berpunca daripada senario politik yang berlaku di tanah air. Ya? Okey, sekian. Wassalam.